Yang hanya berhak dipuji itu adalah Allah. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki independen untuk dipuji. Tidak mempunyai hak mutlak untuk dipuji. Selain daripada Allah, hak mutlak kepujian hanya kepada Allah. Baik, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang punya hak mutlak untuk dipuji, tapi dalam Quran Allah puji hambanya juga. Allah puji Nabi Muhammad, Allah puji Nabi Musa, Allah puji Nabi Harun, Allah puji Nabi Ibrahim, kan? Katanya yang punya pujian itu Allah. Tapi kenapa Allah puji makhluk-makhluknya juga? Dan bolehkah kita memuji selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah yang maha memiliki kepujian, boleh tak kita puji selain daripada Allah? Allah memuji kepada hambanya mempunyai beberapa maksud. Pertama, ingin mengajarkan bahwa memuji orang lain hukumnya boleh. Apa sebabnya? Sebab Allah yang maha terpuji memuji kepada hambanya. Jadi pujian Allah kepada hamba itu ta'lim, contoh dari Allah bila memuji kepada hambanya. Kedua, Allah memuji kepada hambanya disebabkan oleh karena kemuliaan yang Allah beri kepada hamba tersebut. Dan demikian, bila ingin memuji kepada orang lain, pastikan kepujian itu sebabnya atau yang ada pada orang itu disukai oleh Allah. Puji orang karena dia orang berilmu disukai oleh Allah. Puji orang karena ibadahnya, ibadah itu disukai oleh Allah. Puji orang karena dia seorang pemurah, sifat pemurah itu disukai oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah puji orang-orang yang punya sifat yang baik. Tapi Allah tak puji orang-orang yang sifatnya tak baik. Allah tak puji Fir'aun. Allah tak puji Namrud. Allah tak puji Iblis. Dan Allah tak puji orang fasik. Jadi dengan demikian kita belajar kalau di dalam Quran Allah puji kepada hambanya adalah karena pemberian yang Allah bagi kepada hamba itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tak boleh puji orang lain. Bulan tu hebat. Apa pasal? Pasal dia suka mencuri. Nah, puji orang karena dia pandai mencuri. Dipuji orang itu pasal apa? Pasal dia beli kereta dan kereta itu dikasih emas luarnya. Tak kena kepada tempat pujian. Jadi Allah puji kepada hamba untuk kita belajar bagaimana kita memuji orang lain dengan sifat yang Allah sukai, yang Allah beri kepada dia. Dengan demikian kita puji orang karena taat, taat itu disenangi oleh Allah. Maka dengan demikian kita tak boleh puji orang karena maksiatnya, karena perbuatan fasiknya, karena perbuatan derhakanya. Dan kita tak boleh memuji. Yang ketiga, Allah memuji kepada hambanya untuk mengajarkan kepada kita hendaklah memuji sesuatu yang memang ada dan bukan memuji sesuatu yang tidak ada. Tak boleh orang puji orang lain dengan sifat yang dia tak ada. Oh, orang ini pandai padahal dia tak belajar. Dia puji. Tapi pujian itu tak ada kepada dia. Ada tipu, ada dusta. Dan arti Allah itu maha memiliki kepujian secara mutlak bukan bermakna tak boleh memuji kepada orang lain. Boleh memuji tetapi dengan cara Allah puji kepada hambanya. Yang pertama, yang mesti. Kedua, sifat yang ada pada orang itu yang dipuji adalah sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dalam memuji itu ikhlas. Bukan puji orang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Dilarang oleh Nabi puji kepada orang untuk dapatkan keuntungan. Yang keempat, puji kepada orang diperbolehkan bila orang itu selamat daripada riya.
Jangan sampai dipuji, dia besar kepala, tak makin sombong. Maka jangan puji orang seperti itu, karena kita jadi sebab dia berdosa dengan riaknya. Ayam dong.